Grand Brilliance mempersembahkan kesinambungan film luar dari Mamat Kale. Kuala Lumpur, I'm coming! Hey, kamu tak dengar cerita lagi ke? Amy, aku kat sini. Rah! Music please! Abang tak dapat teruskan perjuangan Rob ni. Macam kapal selam lah ni. Kalau dah tak boleh selam, naik ke darat. Buat beban. Hei, kesian Lightik tu. Oh, let's rock! Belum lagi. Belum. Dia dekat. Tapi jauh. Apa kabar, Raja? Aku tak tahu apa yang berada di dalam kepala otak Mudun. Berapa kali aku dah kata. Bila kita masuk dunia gangster, ada kematian jalan keluar. Aman, aman, pergi sekolah pegado. Kau nak jadi apa? Gangster. Polisman. Kemalah, biasalah masuk penjara keluar penjara. Itu kan style life. Aku ada tugas yang baru untuk kamu. Jingle, jingle, yeah, kemal. Kita ni gangster. Pecelupnya kita nak jadi babysitter semua ni. Saya Adam. Yang ni Aman. Kami akan bawa Cik. Jumpa ayah Cik Susana. Well, I have to send you to your dad at his condominium. No? Apa pelik sangat slang kau tu? Ini didalangi oleh sekumpulan kongsi gelap. Dan kini, pihak polis sedang membunuh individu yang dikenali sebagai Adam dan juga Aman. Ini percaya memulakan kejadian ini. My dad, kau lepaskan dia tembak depan mata air. What was that? Kau akan cari siapa punya kerja semua ni. Pasal lu, kau kena jadi ustazah, tau tak? You are playing ball with fire! เขาตั้งใจปลูกไว้เป็นเรือนหอของทั้งคู่แต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อนแน่ใจนะว่าอยู่ได้เตรียมอาหารไว้สำหรับไหว้ที่นี่นะแล้วอย่าลืมจุดธูปไหว้ด้วยล่ะไปตอบผมมาถ้าไม่อยู่คืนเว้ยผู้หญิงคนเนี้ยมาบอกมันว่าให้เอาผมไปคืนมันเว้ยที่นี่ไม่หายใจแล้วพี่เวลาตีสามเนี่ยเป็นเวลาที่ผีจะออกมาหลอกนะฮะไม่ฟังเด็กใคร
pertama kali dalam sejarah Malaysia, lawak pentas dibawa ke panggung. Terimalah lawak kedua. Hold up. Bang, mata atas ni, bang. Mata. Mata jaga mata Tolong Dah lah pakai baju V-neck. Maaf kerana terpaksa mengecewakan anda. Mak saya pesan, jangan malukan dia lagi. Tapi saya ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Are you guys ready? Music, please. Dapat join kawan-kawan buat lawak buat anda semua gelak. Ada Chozan buat lawak gelak sendiri. Ada Boboy suka makan dalam habis. Ada Siskandar buat lawak masalah. Ada saya kaca bergaya lawak kedua. Sia-sia kau datang, no? Lawa ke desa. Lawa ke desa. Lawa ke desa. Lawa ke desa. Lawa. Hey, it's not funny. Lawa. Lawa ke desa. Hey, don't be angry. Lawak. I don't know Korean, I don't know. In the moon, nala, anji, enje, I don't know. I don't know Korean, I don't know. In the moon, nala, anji, enje, I don't know. Lawak the style. Yeah. Assalamualaikum Istana Budaya. Okay. Dah masuk. Payment pun sikit. Tak payah nak lama-lama. Dah masuk. Dah, boleh masuk. Alright. Jangan glamour, nak glamour sangat. Tak payah. Benda tu sementara je atas dunia ni. Alright. Okay. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya minta maaf lah kerana terpaksa mengecewakan yang jerit tadi nak tengok seluar ketat saya tu. Baru saya buka zip tadi tu dah jerit dah Gangnam Style lah tu. Mana-mana itu je lah. Kan? Tapi itulah kita kena kaji. Kenapa lagu Gangnam ni popular sangat? Nak kata pasal penyanyi dia, muka penyanyi dia tak adalah handsome mana. Macam Douglas Lim je aku tengok. Biasa je Cina Bukit Style je punya muka kan. Tak ada yang special pun muka dia. Gemuk, action, Gangnam Style. Tak ada apa-apa pun. Tapi pasal step tarian dia tu, naik kuda tu, kesian orang Korea ni. Kesian dia orang. 2012 dah dekat milenium baru dapat joget kuda. Kita tahun 1840 dah ada joget kuda kepang dah, tuan-tuan dan puan-puan. Orang Malaysia dah ada joget kuda kepang tahun 1840 dah dulu. Kalau kita ada YouTube masa tu, kuda kepang style. Kuda kepang style. Kuda. Tak pasal. Kan? Lepas tu fenomena Korea ni memang
Memang dahsyat teruk. Adik saya, form 5. Perempuan. Satu hari call saya. Bil. Bil. Aku nak masuk kelas tambahan bahasa Korea lah. Dia cakap cukup senang. Engkau tu anak negeri 9. Kau nak pergi sibuk nak belajar bahasa Korea tu buat apa? Orang negeri 9 tak payah sibuk-sibuk nak belajar Korea. Sebab kita faham. It's in our blood. Blood in, blood out. Betul. Saya cakap dengan dia, okay, kalau ada orang Korea, jumpa kau, dia cakap bahasa Korea kan? Ani o. Uri o. Nani o. Ne. Nani o. Kuri o. Ani e. Ne. Ani. Kuri o. Ani o. Dia cakap cukup senang. Kau nak pergi mana tu? Berapa? Cik mana? Dengan siapa? Nampak? Apa? Bilo? Tempe? Tempe? Apa kejadah tempe tiba-tiba pula masuk? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Pada abang-abang yang bawa girlfriend. Tapi ada isteri dekat rumah. Okey. Okey. Macam ada je. Kan? Takut nanti masa dia on air dekat TV dekat mana-mana. Bini tengah tengok. Laki Dan tu. Alak tangan dekat belakang bahu perempuan ni lah. Memang undang-undang dekat IB kalau nak duduk memang tangan kena macam tu ke? Tak ada rasa. Lepas tu kalau ikut tarikh ni pergi meeting ni tak salah. Kan? Lepas tu member call. Senah laki kau tu rasanya. Memang confirm laki kau. Memang jiran dia memang suka nak tengok dia cerai berai. Memang biasa. Memang biasa. Pelawak-pelawak ni seperti mana yang anda tahu, diorang ni suka bila saya jerit je nama diorang. Bila anda tepuk, memang jerit kuat-kuat, sesuatu yang unik akan berlaku. Ini memang tabiat pelawak-pelawak lah ni. Satu, dua, tiga! Kita mulakan dengan Bo! Bo! Minta maaf, ingatkan manusia tadi. Hei! Ha? Manusia lah ni! Awak jangan tipu saya. Awak ni spesies apa? Spesies hantu yang macam mana? Saya tak pernah tengok. Hantu kopek. Ha? Apa khabar? I, Datin Sardinia, okay? I ni partner dengan Datin Maimun, Datin Timun, ya? Yeah? Dalam syarikat Datin Seekers Associates and Son and so on. You tahu kan kenapa you tak sini? Tahu kan? Sebenarnya ayah jang. Wei, sebenarnya. Alah ni. Tak jelas. Tak jelas. Wajar betul benda ni ha. Tak, saya datang sini untuk buat pap smear. Pap smear kepala otak kau. You datang ke sini sebab you akan dinilai oleh I untuk melihat sama ada you layak ataupun tidak dilepaskan ke khalayak ramai masyarakat. Faham? Ha? Apa nama saya Ponti. Ponti apa? Ponti anak. Anak siapa? Ponti anak. Tak benar pula orang tanya anak siapa. Kawan-kawan saya, kita orang duduk ramai-ramai borak-borak kan, kita panggil, Ponti anak. Kita tak ada pernah panggil pun nama bapa kita siapa.
Ponti. Eh, ya. Duduk. Ha, duduk. Bukan situ. Ha? Sini. Ni ada, kursi sofa. Ha, ha. Tak, bukan duduk macam tu. Duduk macam biasa. Duduk macam tu. Ya. Sopan sikit. Sopan sikit? Ya. Ini yang paling sopan lah ni. Pontianak lah. Ya, tak. Duduk yang kurang sopan. Ya, aha. Tak biasa. Kalau nak baring pun boleh juga. Ah, baring. Baring. Tak biasa. Okey. Boleh? Selalunya Pontianak kalau baring dia nak mati. Tapi okay. Macam best je. Ya. Yeah. Kita mula. Lagi best. Kenapa Pontianak? Kenapa tak jadi macam langsui ke ataupun jembalang ke ataupun yalah, yang lain-lain? Sebenarnya, Tim. Saya nak jadi artis. Cita-cita saya sebenarnya nak menjadi artis. Okay. Tak pakai baju, duduk dalam swimming pool, ambil gambar. Lepas tu tulis kat dalam magazine. Saya tak suka seksi. Okay. Apa kelebihannya sebenarnya jadi Pontianak ni? Apa sebenarnya? Kelebihan untuk menjadi Pontianak, Tin. Sebenarnya, Pontianak semua boleh terbang, Tin. Habis tu? Tapi, malangnya, dapat bulan saya jadi Pontianak, Tin. Saya sekali pun tak pernah dapat terbang lagi. Mungkin kes awak ni lebih muatan kot. Kelebihan lain apa seronok? Kelebihan lain, Tin. Sebenarnya, Tin. Kelebihan menjadi Pontianak ni adalah apabila tiba masanya kita menghisap darah, Tin. Itu... Okey, ya. Bila kita menghisap darah, Tin, darah ni macam dia sebagai, dia macam tongkat ahli bagi Pontianak, Tin. Okay. Tapi dalam kita hendak menghisap darah manusia pun, Tin, kita kena memilih juga, Tin. Kita tak boleh main tibai saja sama-sama kita nak hisap. Kalau muka dia macam muka-muka bodoh tu, memang kita tak hisap, Tin. Macam, kain naik basikal dia. Kita tak hisap macam tu, Tin. Tapi dia manusia juga. Dia manusia tapi takut nanti darah dia transfer, darah bodoh dia masuk dalam badan kita tu. Jadi kita tak tahu yang macam tu. Itu sebab dia memilih lah sangat. Ya? Kena memilih. Kena dalam dunia ni. Sekarang ni dah zaman moden dan banyak-banyak penyakit. Orang ada macam-macam penyakit. Kalau Mak Gian tu dia cucuk-cucuk ni, kongsi-kongsi jarum ni semua. Kita sangat. Kena HIV. Nanti macam mana? Dah lah tak ada HIV pun muka macam ni. Okey, betul lah. Kena memilih tu. Pontianak dia tak boleh ngam dengan orang minyak. Tak! Kenapa? Tin, jangan sebut perkataan tu, Tin. Kenapa? Perkataan apa? Orang minyak? Tak! Kenapa ni? Kenapa? Saya tak boleh, Tin. Saya Allah. Allah dengan orang minyak tu. Tak! Tengok! Kita tukar OM. Pernah satu kali, saya tengah hisap darah mangsa ni. Tiba-tiba, Tin. Saya rasa macam baju saya kat belakang tu kena angkat pelan-pelan, Tin. Lepas tu rasa berangin. Saya pusing belakang. Saya tu nampak dia orang minyak. Lepas tu saya kata, jangan. Dia tak peduli, Tin. Ya. Yeah. Malam tu lah saya dinoda. Dia tak bagi cara langsung? Tak. Dia sebenarnya, saya pun pernah didatangi oleh orang minyak. Satu ketika tu. Tin. Dan saya agak sedih sangat. Saya faham, Tin. Apa yang terjadi, Tin? Tak ada apa-apa. Jangan tipu. Ya, kongsilah. Tak ada apa-apa. Macam mana boleh tak ada apa-apa kalau orang minyak datang? Dia kata tak ada selera. Tak apalah, yang lepas tu kita lupakanlah ya. Oh, kita lupakan Tin. Ya. Saya setakat ni dia belum datang lagi ni. Kalau dia datang, siap dia. Tin, saya betul-betul janji, Tin. Saya dah tak nak lagi buat kerja hantu. Saya nak pulang. Itu sebabnya kita ada pusat pemulihan akhlak untuk hantu-hantu. Bagus. Terima kasih. Kalau lepas ni saya boleh balik? Boleh. Terima kasih, Tin. Ya, okey. Hey! Baju ni! Hey! Ya. Aku Ponti,
Tahu tahu. Nak berjanji. Bagus. Takkan hisap darah lagi. Janji dah. Janji janji. Aku sudah. Apa dia? Transformasi. Bagus bagus bagus. Janjiku kan ditepati. Hai, satu Malaysia. Bagus bagus bagus. Mana dah sedar dah hisap. Tak buat lagi. Ya. Okey, lepas ni apa? Kita akan mandikan awak pula. Terima kasih, Tin. Ya, kita mandi, ya. Terima kasih, Tin. Tin, ya. Tin. Ya. Ya. Kita mandi sama-sama, Tin. Ya, ya, jom, jom, jom. Yeah, itu dia, Boboy. Right. Okey, saja nak bagi tahu, sekarang ni memang cerita-cerita hantu memang famous, memang tengah melanda ni. Siapa kat sini peminat-peminat cerita Tanah Kubur? Oi. Nice. Alhamdulillah dah insaf ya. Ha? Okey. Saya salah seorang peminat cerita Tanah Kubur. Nasir Bilahan, karakter dia memang terbaik. Ni salah satu scene dia lah. Eh? Ah. Dah lama. Dah lama padi tunggu dekat Tanah Kubur ni. Mana arwahnya? Tapi cuba kalau padi tu satu hari tiba-tiba dia bangun. Hari ni padi nak minta kerja. Dekat McDonald's. Nah, kita tak tahu orang. In future kita tak tahu. Kan? Rambut sama hitam, hati lain-lain. Sekarang ni memang nampak dia macam seronok je uruskan jenazah semua. In future kita tak tahu dia bangun-bangun tiba-tiba nak kerja McDonald's. Terus dia pergi McDonald's, hantar resume semua, dapat kerja. Kat McDonald's kan, belakang kaunter tu. Tunggu orang. Ada orang tapi semua pergi kaunter kiri, pergi kaunter kanan. Ada orang. Ramai orang masuk McDonald's tu. Pergi kaunter sebelah. Masuknya pahal pakcik ni. Eh, macam je. Burger ni lah ni. Pahal pakcik ni. Kan? So dia duduk seorang-seorang tu menunggu. Ada seorang ni datang. Dia cakap, apa hal dia orang ni? Kesian pakcik ni tunggu seorang-seorang. Dia tak kenal. Astro tak ada kat rumah apa, tak tahulah kan. Dia tahu cerita tu Tanah Kubur. Tapi dekat Oasis, dia pergi tengok Al-Hijrah. So, dia pun pergi. Cik. Dah lama. Pak Haji tunggu. Baru ni ada orang. Kan? Dia pun order lah. Okay. Patutlah tak ada orang sini, cik. Okay, ada burger baru, pakcik? Burger baru. Burger baru. Ada burger lumang dengan dosa. Tidak apa-apa, teruskan. Kita bersama. Go, go! Lampu tak bagi tahu. Baru nak tacap. Nama I Nazmidah. I ada seorang boyfriend daripada Indonesia. Kaya bapa engkau. Nama dia Nazmi Martopo Kardijo Walakasundra. Nama dia, tapi I panggil dia Nazmi je. Macam mana I kenal dia? I kenal dia dekat sebuah kelab. Coy, mulut kelab malam. I kenal dia dekat kelab Darul Ehsan. Kelab siang lah. Ha, kan? I ingat lupa masa tu. Oh, yeah. Masa I kenal dia tu, that time I was swimming. Yeah. I swimming. Sampai dekat batu tu, I pusing ke buk, pak. I tendang. Oh,
ke belakang pula. Masa ke belakang tu, I sempat betulkan tudung. Dah ke belakang, ke belakang, ke belakang. Tiba-tiba I nampak Nazmi ni jalan. I macam, ish, Randi Panggalila. Terpegun tengok dia, terantuk ajak batu belakang. Jebam. I pun lemas. Lemas, lemas. Kali pertama pertemuan I dengan dia, dia yang tolong I masa I lemas, okey? Ha. Macam mana dia tolong? Pakat, pakat lemas! Pakat lemas! Pakat lemas! Itulah kali pertama pertemuan I dengan dia. Yang seorang lagi ni pula, seorang lagi nama dia Nazman. Ha. Nak cerita Allah bila duduk kat bawah. Oh, kau aja kau pas gitu eh. Okey, nak cerita pasal Nazman. Tadi I dah cerita pasal Nazmi tu. Itu boyfriend pertama I sebenarnya. Ini boyfriend I yang kedua. Macam mana I kenal dia? Yalah, mestilah I keluar dengan Nazmi dulu. Ulang alik, ulang alik, ulang alik. Oh, macam mengena-ngena di rumah pula. Jadi I keluar. Tiba-tiba hari itu Nazmi ajak I balik rumah dia. Coy, cakap I buat maksiat, mana ada. Eh, tak semestinya balik rumah buat maksiat. Okay, I nak repair peti ais dia. Okay, I sampai je rumah dia. Nazmi pun tak tekan. Oh, banyak dia punya password rumah orang kaya. Okay, terkena kaki I. Allah, bergurau-gurau pula dengan I. Buka je pintu, nampaklah si Nazmi ni. Tengah ni, tengah angkat berat ni, angkat besi ni. Sam. I tengok, oh my God. Kan? Terus, oh macam gitu kan. Diangkat. Yang I pelik sini tak naik. Yang pergi sini, sam. Sam, hidung dia yang pergi. Itulah begitu. Lepas tu, I pun duduk rumah dia, duduk termenung kejap, tengok line clear, Nazmi pula, I pun try Nazman. I buat-buat ambil-ambil ni, ambil remote TV. Mana remote TV ni? Oh, saya pegang peha dia. Kentah kau. Gitu. I pun macam, Lepas tu, start daripada itu, pertemuan pertama I pun couple. Dia sanggup jadi, I punya boyfriend yang kedua. Jadi cinta kami, jadi cinta tiga segi. Si Nazman ni pula, dia punya kaya lagi lain macam. Setiap sejam sekali dia beli air rumah. Sampai I balik rumah, tengok kunci rumah yang banyaknya kunci rumah, tak tahu nak balik rumah mana. I pun tidurlah bus stop. Lah bus stop pun dia beli, okey. Bila dua-dua dah jadi milik I, kedua-dua harta diorang ni dah jadi duit I, apa lagi nak buat? Kita hapus kejelah dia dua orang ni dengan menggunakan racun Cak Pak Mak. Allah, siap iklan kau, no? Coy! Jadi pembunuhan kita akan bermula dengan membunuh si Nazmi dulu, okey? Siaplah Nazmi. Oh, tak cukup manja. Hola. Halo abang. Nazmi dah. Abang, kat mana? Dekat rumah. Kenapa telefon tak bagi tahu? Halo kejap, Nazmi dah. Halo. Kejap bang. Letak dulu. Bang. Hah? Jaga Nazmi dah nak call. Kenapa begitu? Ya, gitu. Halo. Kan senang. Bagi tahu dulu baru sama telefon. Ya bang, sorry bang. Abang. Ya. Nazmina nak jumpa abang ni. Ya, datang rumah sih. Nak bagi sesuatu ke abang. Sesuatu apa? Sesuatu yang tak pernah Nazmidah bagi ke abang. Aduh lala. Dari hari birthday minta, ini hari baru kasih. Locaki. Abang ya. Nak getak nak. Oh, memang enak. Abang sudah tidak sabar lagi, sayang. Okey, abang tunggu kat rumah. Nazmina datang sekarang, okey? Cepat ya, abang sudah tidak sabar. Tak sabar? Bye, bang. Nampak tak?
tanda-tanda orang nak mati, iaitu tak sabar. Nampak sengelilin tak? Nampak sengelilin tak? Nampak sengelilin tak? Tak perlu, tak perlu. Nanti romantis sangat deh. Tintong. Kelajah. Tintong, tintong. Tintong, tintong, tintong. Salah satu orang yang nak kena. Tintong, tintong, tintong. Ya, abang datang. Tintong, 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 tintong. Ya, yuk, yuk, ayo. Wow, 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 wow. Kenapa pegang tangan saya? Amu sedap molok cakap. Kau yang tarik tangan aku? Tadi. Asal ni, kau kenapa ni? Kenapa ni? Tak pernah-pernah kau tarik tangan aku. Kau tarik tangan aku. Kenapa, 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 kenapa ni? Yang mau cium seperti. Apa? Katanya kamu ke JB, Ostensen. Ostensen tu apa? Luar. Outstation. Berapa kali aku ajak? Outstation. Sebut. Outstation. Gok muka. Katanya kamu ke JB? Aku tak jadi. Besok, besok, besok aku outstation. Pergi malam ini deh. Malam ini aja pergi. Kenapa, kenapa? Kenapa? Ini kan kerja aku. Nasmida mau datang ke rumah. Nasmida mau datang ke rumah. Kau tak cakap kenapa? Kenapa kau tak cakap? Ya Allah, terima kasih, terima kasih. Bawa dia ke rumah. Okey, kena kemas rumah. Bersihkan, bersihkan. Bersihkan. Duduk. Nasmida itu kan ceweknya saya. Kenapa kamu yang bersihkan, bersihkan, bersihkan? Kenapa ya? Tak ada apa. Aku cuma care girlfriend kawan. Tak salah kan? Tak salah kan? Bukan care. Apa? Care. Care itu bahasa Melayu. Ya pokoknya nanti bila dia kemari kamu ke bilik ya. Ya usah lah tu. Please, please tak. Bolehlah, boleh aku duduk sekali lepak. Aku dengar kau borak. Tak bisa, katanya dia memberikan saya sesuatu yang tidak pernah diberikan. Oh. Kenapa kamu yang Sorry. Dia tak pernah berikan . Ya, pokoknya kalau dia datang kamu ke bilik ya. Okey sajalah. Okey. Macam mana aku nak ke bilik? Okey. Tidak. Duk sampai. Bunyi loceng. Dekatnya bunyi loceng tu. Ya. Abang datang sayang. Yang ini pasti benar. Abang datang. Ya, abang datang. Wah, serupa anjing mau berak gitu. Nasmida? Abang? Sebenarnya... aku sedang ingin... Kenapa minyak begitu? Abang? Nasmida bilang ada sesuatu yang tidak pernah diberikan. Sabar, abang, sabar. Bila tak sabar, abang? Nasmida. Nasmida. Cabut tidur. Abang. Yuk, sini yuk. Nasmida, ya kesini saja. Ya, Nasmida. Oh, abang, lupa Nasmida nak salam abang. Ya, salam. Yuk, kita. Abang, apa ni, bang? Kenapa? Abang ni gelojo sangat loh. Sayang banget, geng. Gue sama lu. Mida dahaga lah. Okey, Mida buat air dulu, okey? Oh, bagi dulu sih, baru minum. Minum dululah. Ya, yang benar. Tapi pantas ya. Baik, bang. Wow. Abang. Ya, Nasmida. Abang nak minum air apa? Kalau Nasmida yang bikin, racun pun akan kuminum. Baiklah, bang. Kacau sih, kacau sih. Perutnya dendeng. Oh, Allah.
Oh, Nasmida, perut dendung. Midah. Jangan buat apa-apa dengan Midah. Mana Midah? Kau buat apa dengan Midah? Huh? Eh, kamu ni kenapa sih? Midah itu kan ceweknya saya. Nasmida bikin air. Baik, dia okey kan? Kamu yang risau ini kenapa? Tak ada bimbang-bimbang. Okey, ini rumah kita. Aku tak nak berlaku maksiat dalam rumah kita. Lah, tak kena zina, ingat. Pokoknya, dia bikin air. Aku mau iwa peyek bentar. Iwa peyek? Ya. Iwa peyek apa? Iwa peyek. Berak. Oh. Macam perut. Di sana orang panggil iwa peyek lah. Di sana iwa peyek. Habis kalau bayar 20 sen, nak apa orang tanya? Nak apa? Iwa peyek. Berak. Ah. Aku iwa peyek dulu ya. Aku pun sakit perut ni. Perutnya dendeng. Okey. Kamu nak gimana tu? Kamu jangan ulang. Aku tumbuk kok. Layan macam mana Nazmida? Nazmida, okey. Handsome sikit. Midah, abang sebenarnya... Abang Nazman, sayang. Sorry, saya maafkan abang. Sayang. Abang Nazmi kata, abang memang tak ada. Abang pergi outstation. Ya, sepatutnya abang outstation tapi tak jadi, sayang. Besok, sayang. Ini jodoh kita, sayang. Jodoh kita, sayang. Tidak kalau tak jumpa, maknanya dia bodoh, sayang. Ya. Okey? Dah tahu. Abang Nazmi mana? Dalam bilik. Dia... Iwa peyek. Berak. Sayang tahu. Macam mana sayang tahu ni? Saya selalu pergi dinner dengan dia. Lepas tu? Tok, bentar ya. Mau iwa peyek. Teruk, sayang. Teruk. Jangan macam tu, sayang. Ya. Tadi Nazmi cakap... Midah nak bagi sesuatu yang tak pernah Midah bagi kat dia. Kenapa tak bagi kat abang juga? Come on. Abang pun nak ke? We can kongsi, okay? On Bluetooth. Kongsi ramai-ramai. Benda tak habis, sayang. Midah masukkan tu madu. Madu. Oh, madu. Madu ini. Ini ya? Ini yang Midah untuk apa sebenarnya? Abang Nazmi tu selalu iwa peyek, sakit perut. Midah nak masukkan dalam minuman dia. Jadi sayang, macam mana guna dia ni? Masuk dalam air, kacau je. Tapi sebelum tu boleh tak? Midah! Macam kuat sangat suara dia. Midah masuk dulu eh. I love you so strong. Iwa peyek lah seorang tu lah, kena letak madu lah. Macam ni lah. Jadi orang ketiga. Nazmi sakit perut eh. Letak dalam ni. Eh, ni kalau diminum seorang. Aku sakit perut. Baik letak dalam ni, minum ramai-ramai. Alamak. Apa masalah dia ni? Hai. Wow. Nasib baik kamu keluarkan. Jika tidak, mau 3 hari di dalam tu. Mana Nasmidah? Kau panggil dia masuk dalam, tadi dia masuk dalam ah. Oh, ya. Aku sakit perut ni. Iwa peyek juga? Aku rasa macam iwa peyek. Cirit. Oh, ya. Cirit ni, teruk ni. Ya, pergi. Pantas. Belum selesai, baru keluar setengah. Kacau lo. Ada setengah lagi nih, Midah. Abang kat mana? Kenapa anda Midah yang jentuh? Kau ni kejap gedi, kejap tidak. Abang, Midah dah letak ubat untuk abang. Minum je lah ubat tu. Okay. Madu, okey? Memang untuk kesihatan perut. Terima kasih ya, Midah. Sama-sama ya, bang. Oh, lain. Silat, bang. Oh, silat. Ya. Jom, ambilkan untuk abang, yuk. Ambilkan untuk abang. Isteri soleha. Baiklah, bang. Praktis, okay, bang. Cepat. Ya, madu ya, nih? Madu, bang. Untuk abang. Kalau begitu, mari kita minum sekali. Hah? Yuk, mari kita minum sekali. Okey, Midah minum sekali. Ya. Yeah. Okey.
Satu pecah. Soleha. Okey lah. Ah, Nazmi dah tunggu ya abang mau cerit lagi ni. Oh, dah tahan ni. Aduh. Dia dah minum. Kalau dia dah minum, biasanya dalam kiraan 5 saat je. Dia boleh gone macam tu je. Okey, sama-sama kita kira. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, segar gitu. Nazmida? 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 Kok kenapa kamu? Nazmida? 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 Yuk bangun! Nazmida! Man! Apa? Nazman, bangun Nazman! Weh! Weh, boleh tak habiskan dulu baru panggil aku? Aku tak nak tengok kau buat benda-benda macam ni. Tolonglah. Bukan, Nazmida ini sudah tidak bernyawa. Ha? Lihat. Nazmida. Woi, selak kau. Nazmida, apa dah jadi dengan Nazmida? Mida! Woi! Suruh dia bangun. Boleh tak? Dia cewek saya, kenapa kamu yang beriya-iya? Untuk pengetahuan lo, dia pun cewek gue. Aku rindu mula. Apa buktinya? Aku sudah lama dengan dia. Sudah lama? Sudah berapa tahun? Setahun sudah ku menunggu dirimu, karena kau ku cintai selalu. Ini cewek saya, biar saya nyanyi. Goblok dendeng. Sukarnya untuk ku melupakanmu, akhirnya engkau tinggalkan aku. Kau ibarat terperangkap di tengah lautan. Tak tahu mana arah untuk kau menuju. Kenapa ini semua harus berlaku? Adakah ini semua karena diri lo? Sedangkan aku cuma watak dalam percintaan. Tak sanggup aku melepaskanmu. Kok nyanyinya tak mau melepaskan, tapi kamu juga lepaskan dia? Sebab kau yang bunuh dia. Tidak. Engkau yang bunuh dia. Kamu yang sepak dia. Bila aku tersepak tadi, macam itu. Kau harus paham, okey? Sekarang kau pembunuh. Kamu pembunuh. Akan ku lapor pada polisi. Kamu sampai terus. Sampai terus. Saudara bapak itu dari Jozan, tepukan untuk saya. Tahniah Jozan, dia buat cerita bersambung tu. Kejap lagi ada second part, patut tadi ujung-ujung tu dia kena buat yang tu. Hatiku, hatimu. Baru orang tahu sambung. Ini main blah-blah macam tu je. Takut kejap lagi tiba-tiba dia masuk balik, dia buat cerita lain pula. Saya dah agak dah, dia yang bunuh. Ada satu malam tu, dalam pukul 1:30 pagi macam tu. Okay. Saya lapar sangat dengan wife semua, nak keluar memang dah tak larat dah, dua-dua dah. Nak masuk bilik pun ngesot, dah malas. Ngesot bayanganlah. So dia punya malas itu kan, saya pun call. Saya call Mac D. Bila call kan dia ada bunyi kan. Today promotion is similar. Welcome to Mac D. Hello, Assalamualaikum. Boleh saya bantu? Yang jawab tu. Hello, Assalamualaikum. Boleh saya bantu? Aku cakap ni, budak ni tercekik mikrofon ni dalam mulut dia ni. Apa benda dia cakap ni, kan? Saya tanyalah, ada burger baru tak? Okey, mau kita ada burger sebuah, kita ada nak yang mana satu? Ah, cik.
Cakap budak ni, kalau sebelah aku ni makan dia je kan. Jadi saya macam, hantarlah kita order yang biasa je lah. So saya pun tunggulah macam biasalah 45 minit. Tunggu. 1.5, 2.5 tak sampai. 3.5, 4. 4 suku saya dah geram. Dah geram sangat dah ni. Ambil pakai seluar, tadi pakai kain. Pakai seluar semua, ambil kucing kereta, turun. Saya tahu McDonald's yang saya call tu dekat mana. Saya terus pergi. Saya sampai McDonald's, orang ramai. Ramai gila. Kaunter buka satu je. Yang jaga kaunter tu. Dah lama dia orang tunggu. Tuan-tuan dan puan-puan, the godfather of Malaysia stand-up comedy, tepukan untuk Haris Iskandar! Saya Haris Iskandar dan sebelum saya bermula, saya nak buat survey sikitlah, nak buat survey ni. Siapa di antara yang datang malam ni yang tengok lawak kedai yang pertama? Say hey! Semua tengok? Bagus! Siapa yang tengok lawak kedai pertama tu live di Istana Budaya pada bulan 2? Say hey! Tak ramai sangat, tak apa, it's okay. Siapa yang tengok lawak kedai pertama di Astro ABO, say hey! Bagus. Yang kategori ketiga, siapa yang tengok lawak kedai pertama? Free kat YouTube! Say hey! Tapi YouTube tu pelik juga sebab biasanya saya tak berapa layani YouTube lah. Sekali-sekala tengok YouTube. Tapi kali ni oleh kerana lawak kedai keluar kat YouTube, saya pun tengoklah. Bila saya tengok, then saya perasan, oh ada banyak komen. Ramai komen. So saya pun, oh komen. Saya pun baca komen tu lah. Komen daripada Mawar Berkhayal. Wow, Jozan bestnya. Huyo. Komen daripada Lan Tempoy 86. Wah, Boboy terbaik. Wah. Ada seorang yang cakap, yang Haris Iskandar. Pasal joke CSI ni. Ingat tak joke CSI? Ya. Malam ni tak ada. Pasal joke CSI ni, kenapa tak suka polis Malaysia ke? Tak sayang ke polis? Then dia sign off. Apek kecil, 207. Apek kecil, 207. Siapa yang bagi nama ni kat awak? Mungkin masa bayi dulu maybe kecil lah, tapi besar dah besar. Dia tanya, tak sayang ke polis? Tak, saya tak kutuk. Ini stand-up comedy, ini joke. Saya sebenarnya, saya sayang polis Malaysia. Sebab saya tahu ada banyak kamera yang tengah syuting malam ni. Dan akan keluar kat YouTube dalam masa depan. Saya sayang sangat polis Malaysia. Betul, ikhlas. Haris Iskandar, ikhlas. Tapi ada yang komen juga, banyak komen yang Haris tu joke dia old school sangat. Walaupun saya old school, walaupun umur saya 46, saya juga nak buktikan yang saya ni new school. You see, macam ni. 4 tahun lepas, bila saya mulakan Facebook. Mula-mula saya tak ada Facebook. Masa tu umur saya 42. My friend said to me, Harik, you must have Facebook. I said, why? Sebab awak boleh connect dengan kawan-kawan lama daripada sekolah. Okey. So dia tolong saya tak berapa tahu pasal komputer. Dia tolong upload my picture, dia upload my profile, my name, my likes, my dislikes, relationship status. Kan relationship, masa tu saya single, so saya klik single. Then saya tengok apa option single, in a relationship, married, divorce, is complicated. Saya pun pelik, is complicated. Tapi sebenarnya semua relationship is complicated.
Memang complicated kalau single ke married ke divorce ke ini semua complicated. Tak ada yang senang pasal relationship. Patutnya semua relationship is complicated. Saya dah kahwin tapi it's complicated. Complicated jugalah. So saya upload and then saya kata, okay, saya dah ada profile. What now? And my friend said, tak apa, tunggu. Besok awak on computer tengok apa. Besok hari saya on computer. Ramai yang nak add friend. Add, dia nak friend saya. Saya pun nak terpegun. Wah, you want to friend me? I'm a friendly guy. So I want to friend you too. So I accept. Besok hari awak accept. Ramai lagi perlu accept. Dalam 3 minggu ada 5,000 friend. Tak, jangan woo. Sebabnya antara 5,000 friend tu saya kenal 12 saja. Yang 9,980 tu saya tak kenal siapa dia. Masalahnya dengan 5,000 friends, tuan-tuan dan puan-puan. Awak ingat, anggap ini bestnya 5,000 friends. Tak best. Sebabnya saya ada BlackBerry. Tiap-tiap kali, one of my 5,000 friends upload a photograph, saya diberitahu. Azman has uploaded a photograph. Bila kawan saya upload a photograph dan sanggup memberitahu saya yang dia upload the photograph, saya mesti tengok photograph tu. Saya mesti. Tak kira apa yang saya tengah buat pada masa dan waktu itu. Najib, kita cakap pasal bajet ni, Najib. Tuan Sri, kita... Hold on. Sekejap. Tuan Sri, sekejap. Oh! Azman uploaded a photograph. Stop this budget meeting. No, I must see this photograph. If Azman uploaded a photograph, it must be important. Mesti mustahak sebab dia beritahu saya yang dia upload photograph. Jadi apa yang awak buat sekarang? Berhenti. Saya nak tengok ni gambar apa yang dia upload. Bro, Azman uploaded a picture of teh ais. Azman duduk kat gerai, dapat teh ais sebelum bismillah dah keluar kamera. Upload. Dan memberitahu satu dunia yang dia dah upload gambar teh ais. Look at my teh ais. Bestnya. Saya menggelar these people yang upload gambar macam ni loser. Sebabnya awak ni tak cukup kerja ke? Ada masa nak upload picture of your teh ais? Get alive, people. Tapi sebenarnya orang yang upload gambar macam ni, dia loser. Tapi dia bukan ultimate loser. The biggest loser dalam game ni, dalam permainan ni, adalah mereka yang komen dekat gambar tu. Betul tak? Gambar TS, 58 komen. Gambar TS. Komen, apa yang dia boleh komen? Sedapnya. Kenapa tak ajak? Boleh belanja tak? RM20, bayarlah sendiri. Inilah masalah dia. Masalah satu lagi masalah Facebook, poke. Masa saya upload my profile mula-mula, saya bangun pagi tengok, puk, Sharifah has poked you. Sharifah mana ni? Tengok gambar dia, tengok profile dia. Tak kenal pun. Kenapa dia poke saya? Tak apa. Kalau orang poke saya, saya poke balik. Saya poke lah poke. Tengok lah, kau poke. Tengok esok dia poke balik, poke back, poke. Aku buat apa dia ni poke, poke dia. 3 tahun kita berpoke, poke. 3 tahun kita dah poke. Sampai hari ni tak ada kesan. Tak ada result. Apa gunanya poke ni sebenarnya? Sharifah, if you are out there, stop poking me. Wherever you are, stop poking me. Sebenarnya saya suka Facebook.
Sebab tanpa Facebook, saya takkan jumpa dengan perempuan yang menjadi isteri saya hari ini. Ya. Terima kasih. Ya, saya jumpa isteri saya melalui Facebook. Dalam 44 tahun tu masa saya single dan dalam relationship tapi belum kahwin, semua relationship saya complicated. Sehingga satu masa, saya temui rahsia perhubungan yang bahagia. Woman is more intelligent than man. Itu dia. Ha, tengok, perempuan aja yang tepuk tangan. Yang kat depan ni tepuk tangan siap pandang lelaki. Yang sebelah dia macam ni. Awak pergi kedai mamak. Pergi kedai mamak, tengok semua majalah perempuan. Majalah Cosmopolitan. Tengok dia. Penuh dengan artikel dan artikel yang perlu dibaca. Artikel. How to find a good man. Page 27. Why you always fall in love with a bad man. Page 62. How to turn a bad man into a good man in under 2 weeks. Page 78. Semua artikel-artikel kena baca. Awak tengoklah majalah lelaki. Gambar-gambar kereta dengan perempuan pakai bikini. That's all. Gambar aje. Gambar aje. Penuh dengan gambar. Dalam majalah tu gambar aje. Dalam majalah tu ada satu artikel. How to survive a shark attack. Tapi that article memang ada sebabnya. There is a reason they put article. Sebab kita tengah tengok gambar kereta, gambar perempuan. Bila girlfriend kita lalu, kita masuk gambar artikel. Oh sayang, what are you doing? I'm tengah baca artikel. How to survive a shark attack. Nasib baik saya tengah baca ni. Lain kali kita pergi Port Dickson. Mana tahu kat Port Dickson? Women's magazine selalu ada artikel. Dong. Bila dia baca, perempuan, bila dia baca artikel, dia simpan. Dia baca, dia simpan semua information. Maklumat semua dia simpan. Dia boleh simpan sampai 2, 3, 4 tahun, 5 tahun lepas tu, dia boleh bawa information tu keluar. My wife tanya, baru-baru ni my wife tanya kat saya, kita jumpa 3 tahun lepas. My wife baru tanya, sayang, do you remember the first day we met? Yeah. Do you remember what I was wearing? I'm a man. What you are wearing yesterday pun saya tak ingat. Jangan tanya yang soalan 3 tahun lepas. Tapi woman, they have the information disimpan. Tak tahu macam mana disimpan. Saya ingat kalau kita kuman, if you are a small germ kuman, kalau you masuk the woman's brain, you masuk into the kepala, bila masuk, sure tak boleh bergerak. Because penuh, packed with information. Banyaknya information tak boleh gerak. Banyaknya information. All the information macam computer. Ada folder, ada file, cross-reference, all the... Oh, siapa yang dia jumpa, siapa yang kenal, apa dia pakai, semua information tu. Banyaknya information tak boleh. Betul. Tapi kalau awak jadi kuman, kalau kita jadi germ, kita masuk into a man's kepala, we masuk into the man's brain. Hello. Is anybody there? Tak ada orang pun. Ikan jerung. Tu je. Tapi terus keluar telinga. Sebab lelaki, man, we got it, we get the information. Kita dapatkan information, kita dapat maklumat. Kalau tak mustahak, kita tak simpan, kita buang aja. Kalau awak balik, Google check ni. Dalam satu hari, 24 jam, berapa perkataan seseorang tu biasanya menggunakan? Woman menggunakan lebih kurang average 20,000 perkataan dalam satu hari. Man, lelaki, 7,000. Sebab itulah, semua girlfriend saya, bila habis, dah habis kerja pukul 6, pukul 8, 7, pukul 8 malam, women are still talking. 8 at night, still talking. Dulu, when I pick up my girlfriend after work, kita pergi makan kat gerai, makan order. Bila saya boleh tanya satu soalan je. Oh, how was your day? Satu soalan je. Soalan yang singkat. Soalan yang senang. How was your day?
When you ask a woman, how was your day? She will tell you. She will tell you. Oh my God, you will not believe the day I had today. Let me start at the beginning. I got to work at 8 a.m. The moment I got to work, I decided to do some work. Usually my clients open the office at 9 o'clock. So I thought 8 a.m., 1 hour before work, I get some work done. That's why I sat down. The moment I sat down at 8:15, my phone rang. I went, who the hell is calling me at 8:15? So I picked up the phone, it's my client. I tell you, my clients are so stupid. My clients are so stupid. The same thing you asked me again yesterday, you asked me again today. I wanted to say to them that I'm so stupid, but I kept my mouth shut because, you know, they're my clients. So I decided to answer the phone at 8:15. I started talking to the phone. So I put down the phone, so I was doing it. My clients were calling me nonstop. I tell you, my handphone was ringing. My handphone was ringing. At one point, they decided, I'm not going to answer the phone. So I decided, I looked at my watch and it was 12:30. It was lunchtime. 12:30 lunchtime. I didn't have time for breakfast. So I decided to go for lunch. So I got up, I look around the office. All the other girls had gone for lunch. None of them invited me for lunch. I feel such a b**** I decided to go to Dan dia mula cerita apa yang terjadi daripada pukul 8 pagi sampai lunchtime sampai pukul 2. Dia cerita semua lah, dia pergi jalan ni, melintas jalan, apa yang dia order daripada 8 sampai 6:30 petang. Cum. Dia cerita semua. And that was my day. So, sayang, how was your day? Okay. What do you mean okay? I just told you everything that happened. What did you do? What did you do all day? Nothing. Nothing. Yelah, saya ada berapa perkataan? 7,000 je. 7 sebelum lunch time, my words habis. Itu jadi bahasa pada saya masa saya dengan ex-girlfriend saya tu. So, saya tengah berjalan dengan girlfriend saya. Tapi, it's ex-girlfriend. Okay. Tengah berjalan dengan girlfriend saya. Masa tu dekat Mid Valley. Mid Valley ada North Court dengan South Court. Kan? So, tengah jalan dengan girlfriend saya. Tengah pegang tangan. Time pegang tangan tu maksudnya is the first 3 months. So, tengah jalan dengan my girlfriend. Nampak my ex-girlfriend. Insting lelaki. Kita nak avoid. Kita nak, kita pergi sayang. Kita pergi sini pula. Itu ikut insting lah. Insting. Tapi my ex-girlfriend nampak saya. Dah, hi. Siapa ni? Hi. So, saya bawa girlfriend saya. Dan, hi, how are you? Lama tak jumpa. Dan saya introduce lah. Introduce my ex-girlfriend to my girlfriend. Hi, would you like to meet my girlfriend? This is my girlfriend. This is my friend. So, my girlfriend pun, nice girl. Hi, nice to meet you. Hi. So, bila saya bercerita dengan ex-girlfriend, lama tak jumpa, buat apa sekarang. My girlfriend pun, hi. Oh, really? So, saya bercerita, saya tak nampak semua ni. Saya bercerita, okay, we got to go, we're going to a movie lah. Okay, I'll see you later, okay, bye. Tengok, my girlfriend daripada South Court dah pergi North Court dah. Saya pun, sayang. My girlfriend berjalan. Sayang, kenapa? What's wrong? Nothing. When a woman says nothing, we know it means everything is wrong. Everything is wrong. Tapi masa itu saya muda. When my girlfriend said nothing is wrong, saya bodoh. Saya ingat, nothing is wrong. Saya pun, okay, nothing's wrong. Bodoh, lelaki kan, tak tahu. Sebab dalam majalah masculine tu, tak ada artikel yang cakap kat saya, when a woman said nothing, it means everything. Tell me, I need the information. Don't show me picture of Jerong, I don't want. So, kita pun pergi tengok cerita wayang, tengok filem. Biasanya, masa tengok wayang, kita pegang tangan, tapi dia macam, tapi saya pun, nothing is wrong. Bodoh. Lepas tengok wayang, pergi makan. Order nasi goreng, teh ais. Tak bergambar, masa tu tak ada. Baru nak minum teh ais ni, dah 3 jam, my girlfriend tak cakap apa pun. Tapi saya bodoh, saya ingat nothing is wrong. Saya nak minum teh ais ni. Tiba-tiba my girlfriend buka mulut dia. Who was that girl just now? Saya pun, huh? Who was that girl just now? Nasib baik baru 3 jam. So, saya masih ingat. Information masih ada.
bila perempuan tanya soalan, biasanya datang dalam package. Package 52 soalan. Macam kad, macam kad, pack of cards. Dia bawa satu kad keluar, dengan kad tu ada soalan. Who was that girl just now? Kita pun jawab, my friend. Soalan kedua, how you know her? Lama kelamaan soalan dia cepat sampai dia tak bagi waktu, tak bagi masa untuk kita jawab. Who was, how you know her, where you know her, why you know her, when you know her, do you call her, do you have her number, how you know she know? All the card come. Card pun dah, kita pun tukang, piang, pa, 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 pa. Kita pun jawab, piang, pa, pa, pa. Kita jawablah sejauh yang secepat mungkin. Dia tanya dia, kita jawab, how you know her, I see my friend, how long you know her, about 3 years. Kemudian kita jawab, pa, 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 pa. Lepas 52 soalan, prrrr, pam, dia stop. Okay, cuk, dia makan tu. Kita pun, whoo. Huh, okay, it's over. No, it's not over. Baru round one. Ting, ting. Round one, it's only round one. Dalam pertempuran ni, in this heavyweight fight, ada 3 round. Ini baru round one. Baru round one. Tapi kita bodoh. Kita bodoh, muda kan. Oh, nothing wrong. Finish. Soalan, kita makan. Lepas makan, hantar dia balik. Hantar dia balik rumah. Tengah bawa kereta. Sampai rumah dia. Okay, thank you. Sebelum dia keluar kereta, dia... Oh, by the way, who was that girl just now? Boom. Round two. Ting, ting. Kalau ada satu perempuan dengan kad, dia akan keluar. Round two. Dia tanya soal, who was that girl just now? How you know her? Then, kita perasan, ini soalan yang sama. Soalan yang sama. Tapi memang perempuan tahu dia akan tanya soalan yang sama. Bukan kerana dia lupa yang dia tanya. Dia tahu dia tanya soalan apa. Dia nak tengok kita jawab yang sama tak? Itu dia. Dan dalam round tu lah mulanya keluar kelemahan lelaki tu. Round one dia dah, okay, round two kelemahan kita keluar. Kenapa? Sebab sebagai lelaki, masa kita jawab round satu tadi, kadang-kadang kita bantai dia jawapan dia. Betul tak? Macam tadi round one dia tanya, how long do you know her? Pup, saya jawab 3 years, 3. Kali ni round two dia tanya, how long do you know her? Saya jawab, oh around 4 years. Pum, stop. Time out. Is it 3 or 4? Three and a half. 3.5. Something like that. Round tu habis 50 soalan. Dia keluar kereta. Okay, bye. Okay, bye. I call you when I get back. I call you. Dia masuk rumah. Tutup. Lampu off. Okay. Nothing is wrong. Bodoh, nothing is wrong. So, saya pun bawa kereta, saya balik. Masa tu saya tinggal ke Ampang. Ke Ampang, UK Heights. Jalan Tun Abdul Razak, depan American Embassy, tengah jalan. Tun Razak, masa tu ada 7-Eleven dulu. Tengah jalan, tengah. Tiba-tiba, alamak, my girlfriend. Tun, my girlfriend. Ke tepi jalan, tepi jalan. Sebab saya tak ada hands-free. So, polis, saya tak ada hands-free, saya ke tepi jalan. Kamera mana, kamera? Kita park, kita ambil handbrake, kita seat ke belakang sikit, window stuck sebab dulu saya bawa proton. Proton, mesti stuck. Saya bawa proton, saya tahu, yang bawa proton tahu. Okay. Then saya lah jawab, yeah, sayang. Mula soalan, who is that girl just now? Mula soalan dia. Tapi sekarang lelaki kan, kita ingat, oh round three. Ingat kita dah pandai, kita dah tahu jawapan dia, kita dah match jawapan dia. Tak, round three bukan 52 soalan, unlimited questions. Soalan baru akan keluar. So, daripada pukul 12.45 malam, saya duduk kat tepi Tun Razak. Time saya jawab telefon tu, 12.45 malam sampai pukul 1.30 pagi. Saya tengah jawab semua phone. No, I don't know why she... I didn't plan to meet her in Mid Valley. No, tak. Memang saya tu, jawab soalan. Kita tengah lalu kan? Kita lalu, orang yang bawa kereta tu, dia nampak kita tepi jalan, muka macam tu. Dia tahu. He know what's going on. Dia tahu. Orang tahu sebab muka kita macam ni. Dia
lagi. Nampak. Tak payah dengar dialog, dah tahu. So guys, lelaki tengah bawa kereta lain. Tintin, relax brother, steady brother. Sebab dia orang faham. Brotherhood, kita faham. Kesian brother tu, kesian dia. Perempuan yang tengah bawa kereta, dia orang pun tahu. Dia orang tengok ni. Tintin, it's your fault. Why? Hey, why? Why me? Mula soalan baru. Who is that? Huh? I don't know why she talk to you. I don't know why she talk to me. Why she? Tiba-tiba kereta ronda lalu. Dia nampak kita, dia on lampu. Dia park kat depan. Sayang, aku call you back. I call you back, the police are here, sayang. Oh, so the police more important than me lah. Satu soalan yang tak ada jawapannya. The police more important than you. Tapi inilah sebabnya. Pada permulaan my show tadi, saya cakap saya respect dan sayang pada polis. Sebab polis tu, dia park depan kereta saya. Dia keluar daripada kereta saya. Dia tengok, dia pandang saya. Dia buka boot dia. Daripada boot tu, dia keluarkan kon. Kon yang oren. Dia letakkan di tepi kereta saya dan dia guidekan saya. Adik, teruskan. Jalan. Terima kasih tuan dan puan-puan. My name is Haris Iskandar. Thank you very much. Selamat tinggal. Thank you. Good night. Duduk mana ni? Tak apa. Aku rasa kursi dia automatik ni keluar daripada lantai ni. Ni auto ni. Okey. Baiklah. Ada sedikit taklimat ya. Mula-mula sekali akak ingin mengucapkan terima kasih kerana menaiki Redo Airways. Ya. Jadi, apa kata kalau semua boleh ambil tempat duduk masing-masing mengikut tiket, ya? Yeah? Hah? Tempat duduk apa? Mana kursinya nak duduk? Tadi tiket bayar berapa? RM7.50. Jadi redha je lah. Ya? Yeah? Sila ambil tempat duduk. Ya? Silakan. Allah, Ya Adi. Allah, tolong. Tiket kau RM7? Sila. Tiket dia orang RM7. Memang layak lah duduk atas ni. Silakan. Tiket saya RM7.50 tau. Oh, tiket awak lain sikit. Macam ni, tadi dekat tiket tu dia ada tulis premium ke platinum ke, ada tak? Beza dia kan? Premium. Okey, premium di kat belakang ni pegang kat rail tu. Sepanjang-panjang lah. Okay. Platinum duduk atas lantai. Macam ni semua. Super platinum kita ada ni. RM7.50 Saya tu. Ini selalu dia super platinum ni. Ada jika mengkuang. Boleh duduk tapi boleh baring. Yang lain semua dia tak boleh baring. Kalau dia orang baring dia kena bayar extra. Kalau tambah duit sikit takkan tak ada yang ada. Nak yang lagi best kan. Okey, nak yang macam ada empuk-empuk sikit. Saya tahu. Kita deal kat tepi. Kita deal kat tepi. Macam ni. Ada satu tiket super duper platinum. Yang tu lah. Dia super duper platinum ni duduk atas lantai atas jika mengkuang ni. Tapi lepas tu you baring. Kan? Okay. Tapi baring berbantalkan peha ai. Okay, sambil itu ai usap-usap kepala you dan ai nyanyi lagu tradisional Korea. Saya rasa saya ambil yang sebelum peha tu lah. Sebelum peha. Sila. Super platinum. Sila duduk. Sorry. Hey. Mari sini kau. Siapa? Kau. Sorry lah. Kenapa lambat ni? Student baru eh? Baru, sorry. Nama apa? Jackie. Macam ni rupakah Jackie? Sikit betul airline ni.
Mana dia cari stewardess ni? Minta maaf lah. Betul-betul baru. Tadi saya ingatkan sebab salah airport tadi. Salah airport? Sebab... aku tak pernah dengar stewardess salah airport tau. Iyalah, kita kan banyak airport. Ada 3 airport kat Malaysia ni, yang kat KL je. Yalah, takkanlah kau tak tahu kau kerja kat airline apa? Kita pergi Korea kan? Ya, hari ni kita pergi Korea. Saya suka. Saya cakap, aku nak tengok K-pop. K-pop ke apa? K-pop yang sekarang ni tengah hot, yang tu apa, Jahanam Style tu. Oh, lagu-lagu Korea tu K-pop? Lagu popular-popular di Korea? Okey. Itu sebab dia panggil K-pop. Kalau macam lagu-lagu popular dekat India, dia panggil apa? E-pop. E-pop? Kalau lagu-lagu popular di Singapura? Singapop. Kalau lagu-lagu popular kat negeri China? China. Hey! Jangan. Mungkin ada budak-budak di sini. Saya cakap di China, kan banyak bahasa, dia guna bahasa Cantonese. Dari Cantopop. Oh, Cantopop. Okey. Jackie. Ni airline baru ni, saya suka lah sebab apa. Dekat airline ni, kita stewardess boleh mengandung kan? You jangan banyak buat hal tau. You tahu tak? Ini pengorbanan saya untuk airline ni. Airline ni nak save budget, clean up crew tu tak ada untuk bersih-bersihkan kalau orang tu tertinggal makanan. Jadi kita sebagai student, awak pun kena mula hari ni. Kalau orang tinggal makanan, kita kena makan semua makanan yang tinggal. Bersihkanlah ke? Bersihkan. Oh ya, save budget. Sorry lah, maaf lah. I baru sangat. Okay, you ikut je apa yang I cakap. Sekarang ni you kena kira passenger semua ada berapa dekat atas ni. Bagi mesin tu. Ni mesin counter ni yang macam ni tu. Ha? You buat tangan you macam ni. You buat macam ni. Save budget. Okay. Jadi dia nampak macam you buat macam tu, okey lah. Okay, kira. Okey. Kau tengok nenek ni. Nenek ni bagus lah. Dan anak-anak ajal berzikir je, nampak. Okey. Taklimat keselamatan akan dimulakan. Okay. Yeah. Jackie, tolong buatkan prosedur. I tahu, dia dah ajar. Okey, bagus. I rely on you, okey? Okay. Now, I pergi baca, okey? Okay. Dengar sini. Tengok sini. Rado Airways, selamat sampai. Rado Airways, selamat datang ke Rado Airways. Di Rado Airways, kami telah cuba sedaya upaya kami untuk menjadikan Rado Airways penerbangan yang paling murah dalam dunia. Seperti penerbangan-penerbangan lain, Rado Airways mempunyai prosedur keselamatannya tersendiri. Okay. Cara untuk menggunakan tali pinggang keledar. Okey, maaf. Tetapi untuk mengurangkan kos penerbangan ini, tali pinggang tidak disediakan. Pasal kursi tak bagi, apa kejadah nak bagi tali pinggang? Jika tekanan kabin rendah, top bank oksigen akan disediakan. Hanya dengan menambah RM25, anda akan disediakan sekali dengan oksigen. Jika anda ingin oksigen yang berperisa orange, strawberry atau tembakau, sila tambah RM25 lagi. Wah, macam shisha pula eh. Oksigen ada perisa. Memang macam shisha. Dia jawablah. Jika anda tiada RM25 itu, ada topeng khas boleh dikongsi dan disediakan. Topeng ini percuma tapi kena kongsi 2 orang. Macam nenek tu punya je. Jika berlakunya kebakaran dan asap memenuhi kapal terbang, sila jangan ambil kesempatan untuk meraba penumpang-penumpang lain. Tandas juga tidak disediakan dalam kapal terbang ini. Jika anda terpaksa menggunakan tandas, sila ke tempat duduk 23F kerana tingkapnya boleh dibuka. Boy! Jadi hulurlah aja kat situ dan pancur keluar. Kalau terlebih hulur, angin laju. Macam mana? Rego Airways ingin memberi kejaminan yang kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan anda selamat berlepas dan selamat ke destinasi anda. Rego Airways, Rego Airways. Selamat sampai ke destinasimu, Rado Airways, insya Allah. Okey,
Okey. I dah buat yang terbaik. You dah buat terbaik? I pun masuk dalam ya. Okey. Kak Stevie. Ya, ya, ya. Nama akak Angelina Jackliki. Angelina Jackliki. Okey, Kak Liki. Yang lain semua tak ada. Yang ada ni tikar kubur je ni macam apa-apa je. Macam dah standby sangat dah ni nampaknya. Betul, betul. Kalau apa-apa, kalau kita crash, orang boleh terus tarik tikar ni baca doa. Yeah. Padi dia, padi. Padi adalah di depan dengan pilot. Oh, dah siap dah? Dah. Dah lama dia tunggu. Pandai. Sikitlah. Baiklah. Okey, anak-anak kapal semua. Semua sedia, okey? Kapal terbang nak berlepas. Anak-anak kapal kita pun telah bersedia untuk berlepas. Apa kata anda semua bersiap sedia dengan berpaut dengan kawan-kawan anda ataupun objek-objek yang tidak boleh bergerak apabila kita berlepas. Pun boleh juga, pun boleh. Paut. Ha? Okey, tolong pegang objek-objek yang susah nak bergerak. Okey, kemajak, kemajak. Okey, Jackie. Hey, Jackie. Okey, janganlah tarik sekejap sangat. Jackie, kapal. Tolong. Kapal tu. Mesti baik. Jackie, maaf. Please, okay. Behave yourself. Sekarang ni bersiap sedia kerana kami telah berlepas dan kapal terbang pun telah mencapai altitude yang selesa. Kami akan menghidang jamuan ringan sekarang. Ya? Ada juga makanan ringan tak ada tadi. Sangka-sangka pun ada. Nasib baik. Kruk. Macam ayam ni, banyak menjadi ayam tadi tu kan? Ada yang tak dapat lagi, ada yang tak dapat. Kita ada banyak lagi roti kosong ni. Kak, okeylah, boleh lah. Haus kan? Haus? Jackie! Angie? Ya, Jackie, yes. Kita punya pilot nak buat U-turn. Nak U-turn? Ya, tapi dia punya steering rosak, tak tolong. Oh, okey. Sorry. Tekanan. Okey, pilot kita ingin buat pengumuman pasal oleh kerana steering rosak. Dia nak pusing kanan. Meter semua datang ke kanan. Sekejap. Okey, semua datang ke kanan. Main. Betul ni. Okey, sandar. Sandar. Okey. I check dalam. I check ya. Check dengan pilot kalau dah okey. Okey, sandar kejap. Okey. Alright. Jackie, terlebih, sini sikit. Okey, terlebih, ke kiri sikit ya. Kiri sikit. Mari ke kiri. Dia terlebih. Okey, rapat ke kiri sikit. Jangan lambat, nanti kita tak terlepas pusing. Okey. Jackie, tak balance. Tak ingat you seorang je kat sini. Sorry. I seorang kat sini. Kau ajak, pilot tu kau ajak. Okey, dah balance. Thank you. Terima kasih. Silakan tempat duduk balik. Tadi air, bagi dia kesian dong ni. Tolong bagi air. Kalau boleh lah dapat air satu. Tolonglah. Sorry. Air sejuk Kak. Jackie. Tadi air sejuk Jackie Ya? Air sejuk Ya. Allah. Kena ambil, dia tak sampai ni. Depan sikit. Okey, Man. Kau boleh buka apa itu? Okey. Jangan buka kuat-kuat. Tersedak, tercokir pula-pula dia. Dah ke? Nanti mati. Kalau dah angguk. Okey, pelan-pelan. Dah angguk, angguk. Okey, Man. Cukup. Stop. Okay. Yang lain dah ke? Ada. Sekarang kita kena buat taklimat. Ya. Kita dah pasal dah nak sampai. Dah nak sampai. Dah nak sampai. Dah nak sampai. Tak sabar. Allah. Terkeluar kapal terbang. Allah, saya baik boleh masuk balik. Saya baik, sempat. Tak sabar nak berkeluar.
Dek, siapa, Dek? Dek, siapa, Dek? Anyoh, anyoh! Siapa, Dek? Dah nak sampai ni pun. Okey. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana terbang bersama kami di Razor Airways. Dah sampai. Mula-mula sekali kami nak cakap ada good news dan bad news. Good news dia adalah, Jackie, silakan. Good news dia ialah dah kita pun melalui... Kita dah sampai dan melalui lapangan terbang Korea. Yeah. Itu good news dia. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Okay. Annyeong! Nakoimano! Adik, hendaklah sampai. Dek, sama adik, sama adik. Kita tunggu lagi. Kawan saya tu kat bawah tu, biung rong rong. Baiklah, tadi good bad news. Okay. Bad news pula. Sorry, bad news. Oleh kerana untuk menjimatkan kos penerbangan ini, supaya anda semua boleh bayar tiket macam RM7, RM7.5, kami tidak membayar apa-apa kos pendaratan. Jadi kapal terbang ni akan lalu je dekat atas airport. Jangan takut. Akak dah buat 2-3 kali dah. Okay, it's alright. Dia memang pakai, terjun, sampai. Akak tak apalah, akak jatuh lantun balik. Kita orang ni macam mana? Fikirlah macam ni. Hidup kita memang penuh dengan masalah, adik. Apa yang perlu kita buat? Redo je lah. Okay, jom. Okay, 1, 2, 3. Cilok. Hey, sekarang ni kes bunuh kau tahu tak? Ya, mak. Kau nak mengaku ke tak nak mengaku? Saya tak bunuh, mak. Kau nak mengaku ke tak nak mengaku? Tak nak, mak. Hey. Ya, mak. Jangan menangis, boleh tak? Jangan menangis. Ya, mak. Senyum. Ya. Kau jangan buat hal. Okey, aku tanya kau last. Kau nak mengaku atau tak dalam kes pembunuhan ini? Tidak, mak. Tidak. Kau dibebaskan. Oh, senang, mak. Pulang boleh, pak. Syukur, alhamdulillah. Cik. Engkau lagi? Ya, saya, cik. Dulu masuk sekali pasal kes curi tabung masjid. Dah kaya, kau bunuh pula orang. Cik. Apa tahu apa? Aku batuk, kau diam boleh tak? Saya, cik. Engkau didapati tidak bersalah. Cik. Saya dah cakap, cik. Saya tak bersalah. Cik, apa hal? Cik, apa hal? Tumbuk muka kau ni. Kau duduk siang. Cik. Kopral, sudah kopral. Apa ni kopral buat macam ni kat saya? Aduh. Cik, itu saya buat sendiri, cik. Dia tak buat. Saja. Nasib baik. Dah, kau tak bersalah. Boleh balik siang. Okey, saya balik dulu, cik. Terima kasih. Balalah! Kau buat apa sini? Asal kau tak kena tahan? Mengatar ulang paku yang serpeh. Aku didapati tidak bersalah. Kenapa kamu boleh lepas dari kulis? 2-3 kucing berlari. Amboi. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? Oke, itu saja. Aku dapat tidak masalah dalam hal ini. Kenapa? Nasmi dah mati selepas post office. Apa? Yang belah badannya tuh. Postmortem. Iya. Di Indonesia. Dokter terjumpa dalamnya mempunyai madu yang berisi racun. Madu berisi racun. Madu. Dia ada bagi aku madu. Masa dia jumpa aku, dia bagi aku madu supaya bagi kat engkau. Lantas? Tak ada lantas. Lantaklah. Persoalannya, kapan dia bagi? Kapan apa? Dah tanam dah semalam. Maksudnya, bila? Cakaplah bila. Kan aku pan...
tahu. Bila biar kasih ni madu itu. Okey, masa kau cakap okey, aku masuk dalam jawab. Lepas tu dia bagi aku, dia cakap madu bagi dekat kamu. Pokoknya dia memberi saya minum madunya itu yang berisi racun. Mungkin madu tu ada racun dalam dia. Yang itu saya mau. Iya. Jahat permainan kamu. Apa? Ayo duduk. Huh. Ini bermakna dia mau bunuh kita. Macam tu. Membunuh aku pakai racun. Sedangkan kutelan satu botol Fabulous soda mati. Ini kan pula racun yang cepocen. Racun biasa ni, tak ada benda. Tapi kita selamat. Iya, walaupun kita sama, makanya tindakanku goblok. Goblok? Aku goblok. Goblok? Kalau kamu cakap goblok, aku bodoh. Aku goblok memberikan hartaku kepada si dia. Jadi aku lebih bangang gitu kan? Aku bagi harta tau. Aku lagi lahanat. Lahanat, aku lahanat. Mengaku terus kau ya. Aku. Kalau kau yang itu, aku anjing hitam. Woi, lagi hebat lah. Lagi teruk daripada itu. Aku bak. Jangan boleh sebut. Jangan sebut. Buat bunyinya. Ya, itu kau. Ceritanya bermula. Musik. 5 tahun yang lepas. Sebelum aku mengenali dirimu, ku mengenali dia. Hari itu dia datang ke rumahku untuk menyainkan harta-hartaku kepada si dia. Ya, dia datang. Ya, dia datang. Tintong. Datang pun. Tintong. Gayanya seperti Nasmida. Tintong. Nasmida. Yuk, kenapa sih kamu? Kenapa Nasmida? Abang. Ya. Abang bila nak sign semua harta-harta abang kat sini? Abang bila. Pokoknya ini jumlahnya bukan kecil. 500 juta Nasmida. Ayo kredi. Abang berkira dengan Nasmida, abang. Bukan berkira. Kamu jaga ya Nasmida. Hebat permainannya Nasmida. Ya, sabar. Abang. Ya. Abang, kalau abang tak nak sign, sekarang juga, in this time, start from now, Nas pergi bunuh diri, okay? Nas, udah. Nas bunuh diri sekarang. Nas terjun. Hey, jangan bunuh diri gitu, udah serupa Angry Bird. Ya, turun. Ya, baiklah, Nas. Nas, abang cain. Sain. Yang benar gitu. Cepatlah, cepat, abang. Ya, hebat permainannya. Mana yang mau disain? Abang cop je lah, cop abang. Abang tak bawa cop tadi. Abang cop saja ya. Bang, company apa ni bang? Besarnya cop. Abang kan jual kacut. Copnya pun seperti kacut. Okey. Nas, daripada opi sampai ke rumah, nampak copnya. Okey bang, kalau abang dah cop. Kalau mau yang benar. Okey, abang cun Nas. Bila... Cepatlah. Cium pipi Nas. Dah, Ida.
saya, bukan apa. Abang tak sayang Nas. Bukan. Ni. Abang tak sayang Nas sekarang. Nas, Nas, kalau abang Nas cium abang. Oh, lagi tak boleh. Kalau begitu abang bisa jadi penasaran gitu. Penasaran maksud abang macam mana tu, bang? Mas tak faham ni, bang. Andai bisa aku jadi penasaran, sampai mati pun akan aku perjuangkan. Sampai mati aku jadi penasaran. Oh, jadi pria yang menjadi rebutan. Oh, tak ada. Dia tak ada. Kamu asal nyanyi saja naik gila. Bang, Nas kan bertudung. Gila kat bawah je. Atas biasa je, bang. Kalau abang dah sign, Nas pulang dulu. Kejadian itu berlaku selepas aku nyanyikan satu lagu bersama dia. But it's okay. Sabar. Aku faham perasaan kau. Antara perempuan semua kita akan berubah. Kalau itu yang kau cakap bodoh, aku lagi gampang. Eh, kalau di Indonesia gampang itu mudah. Ya gampang aja. Ya ini, gampang. Kalau di Perak, marah orang lo. Tak apalah. Aku boleh pindah ke Perak. Untuk mengiyakan lagi gampang ini. Sila, sila. Malam tu malam yang gelap, lampu bulat macam ni lah, ngam-ngam. Aku bosan tak tahu nak buat apa di sinari cahaya bulan purnama. Aku pun ke ruang tamu. Ruang tamu aku cerah pun macam ni juga. Tiba-tiba loceng rumahku di. Siapa tu? Aham. Aham? Biasa loceng rumah aku bunyi tintong-tintong. Tintong-ham, tintong-ham. Siapa tu? Tintong-tam. Nas, Nas, kenapa ni sayang? Sayang, kenapa sayang? Kenapa sayang? Kenapa sayang? Cakap dengan abang. 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 Hebat permainan dia. Memang hebat. Yeah. Wow. Sayang, sayang. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Cakap dengan abang, sayang. Sebenarnya nenek Nasmida sakit. Ha! Terkejut. Nenek Nas sakit. Ya, bang. Tolong call doktor sekarang. Cakap biar penyakit tu datang dekat abang. Tolong, tolong transfer. Abang, abang. Sayang. Abang. Sini. Abang. Abang tak faham. Sayang, abang faham. No, 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 no. You don't understand. You don't understand. You don't understand, sayang. Faham, sayang. Sayang, sayang, sayang. Ini surat mengatakan nenek, nenek Nasmida kena rawatan. Di mana, sayang? Di mana? Australia, Australia. Oh my God. Sayang. Abang tak faham. Bukan tak faham, saya bukan tak faham, sayang, sayang. Tolong jangan macam ni, tolong sayang. Nasmida perlukan. Berapa? Berapa cakap dengan abang? Berapa cakap? 100 juta. 100 juta sayang. Yes, it is. Cerita dengan abang 100 juta sayang. Abang baru nak bagi 1000 juta sayang. Ha.
Sayang, you tak paham. This is not all about money, sayang. It's about what? Cakap. Don't say a word. Don't say a word, please. Sayang! Apa ni? Cakap dengan abang. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Apa? Ni yang kat ujung ni apa? Nasmida minta abang supaya approvekan 1,000,000,000 itu sekarang, please. Nenek Nasmida tunggu kat bawah. Yeah, yeah. Don't say any word. Okay, sayang. Please, okay. I need your signature. Ew. Sayang, abang pun tak bawa chop, sayang. Bang, abang kan buat kilang perabot. Chop abang kat sini. Oh. Okay, abang chop, sayang. Abang initial, okay? Abang initial semua. Padan tu kau jantan bangang. Abang chop kat sini satu, eh? Jangan, bang. Nenek Nasmida sakit. Okay, sorry, sayang. Abang buku murah. No, don't say any word. Abang, don't say any word, bro. Sayang. Padan muka kau, harta kau semua aku dapat. Sayang, kenapa ni? No. Sayang. Selalu lupa salam dengan abang. Okay? Abang jangan lupa ya, kita pergi sama-sama ya. Don't say any word. Abang sampai hati tolak Nas. Tak apalah, Nas balik dulu dah. Sabar sayang. Jangan macam ni, okay? Abang tolak Nas gitu. Macam jantan kau layan aku. Abang cakap, don't say any word. Abang cakap macam no, tu. No, kena lembut. Come here. Okay. Itu, abang bawa Nasmida pergi nanti. Abang pergi mana sayang? Cakap dengan abang. Bawa dah aku pergi. Pacu laju. Kita lari dari reality. Bawa dah aku pergi. Tepuk tangan sama-sama. Pacu laju lagi. Semoga kita tak perlu. Topeng berseluruh, sarung tangan hitam atas muka arah topeng. Hanya perlu sio, tidak tekan loceng. Virus sudah sampai, cepat terjun dari loteng. Kita terus kesempatan, aku pacu engkau bonceng. Bawa bekal air, muka cuci air popeng. Lari dari kewajipan, tanggungjawab ponteng. Lari dari kenyataan, mula kisah dongeng. Udah, stop. Asal ceritanya, apa kamu? Cerita saja. Cerita ikhlas, jujur, semua kita keluarkan. Pendek kata? Ya. Panjang tak kata apa. Pendek kata apa? Pendek senyap saja. Pokoknya, kita berdua ini selamat daripada segala kejahatan. Nasmida itu, betul? Betul. Persahabatan kita harus kita kekalkan sampai bila-bila. Jangan kerana perempuan kita terpisah. Ya. Benar? Ya benar. Kerana sahabat itu untuk selamanya. Maksudnya? Sahabat untuk selamanya bersama. Untuk selamanya kau dan aku sahabat untuk selamanya. Selama-lamanya setia. Sama-sama, Ebe. Dua tiga kapal berlayar ke samudra. Ayo sahabatku, kita bergembira. Bermain,
bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Karena sahabat untuk selamanya bersama, untuk selamanya kau dan aku sahabat untuk selamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan untuk perawat-perawat lawak kedua. Bos anda, Nabil. Jozan. Haris Iskandar. Dan Popoy. Apa kata kita beri tepukan untuk show director kita, Hans Eisen.